Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omlai Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sehat, kawan-kawan, sahabat, saudara semuanya dimanapun berada juga sehat ya, pos-posku semuanya. Jangan berlelah untuk berbagi agar hidup lebih berarti. Oke ya, pos-posku semuanya, sahabat angler, sahabat subscriber semuanya dimanapun berada, di kesempatan kali ini Omlai Channel akan berbagi dan bongkar lagi umpan racikan ikan mas ya bosku ya. Cuaca sekarang ini musim kemarau ya bosku ya, musim panas. Umpan yang saya gunakan seperti ini ya bosku ya. Yang pertama kita bongkar ya. Yang pertama ini ada susu dengko satu saset, ditambah satu butir telur bebek, telur ayam juga bisa ya. Ditambah ini ada santan kara satu saset, ditambah paikin wangi ya satu bungkus, ada kino ya ini buat pengerasnya satu bungkus, dan ini ada amisannya, saya menggunakan sambel ya sambel. Terus ini ada kroto yang sudah direndam air panas dan sudah ditiriskan ya. Oke ya, sekarang kita aduk ya bosku ya. Kita tambah ini ada ini daun pandan satu lei. Oke ya bos-bos semuanya, kita racik satu persatu. Untuk umpannya ini medianya saya semuanya ya, karena umpannya pemakannya saya itu 3 mata kail, jadi agak sedikit boros, maka saya ini semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita tambahkan santan kara, satu saset semuanya saja, karena saya menggunakan mata kaki tidak di proses ya. Umpan ini umpan andalan saya bosku ya, umpan andalan saya. Satu bungkus semuanya saja. Kita aduk dulu. Diaduk merata ya bosku ya. Diusahakan jangan sampai ada yang menggumpal. Pokoknya tonton terus ya bosku ya. Biar tidak ada umpan atau meja umpan yang tidak ketinggalan bosku ya. Langkah selanjutnya paikin ini ya, paikin satu bungkus. Parut saja ya bosku ya, biar lebih cepat. Aduk dulu ya bosku ya, sampai merata ini. Oke bosku ya, langkah selanjutnya kita tambahkan kroto. Kroto ini kurang lebih 2 sendok ya bosku ya. Siapkan kantong plastik untuk direbus, persiapan direbus ya bosku ya. Nanti ini rebusnya 5 sampai 15 menit juga nggak apa-apa, yang penting usahakan merata matangnya bosku ya. Oke bosku ya, langkah selanjutnya tambahkan daun pandan ini ya satu helai. Oke, bosku ya, tinggal diikat
Kayak begitu ya, tinggal kita rebus. Kita rebus. Sudah saya siapkan air. Bismillahirrahmanirrahim, rebus 5 sampai 15 menit buat ya. Langkah selanjutnya, oke bosku ya, umpan rebusannya sudah matang, tinggal kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, jadinya seperti ini ya bosku ya. Masih ngebul ini, masih baru turun dari panci ya bosku ya, habis direbus. Kita pisahkan dulu ini daun pandannya. Kita aduk kembali bosku ya, aduknya pelan-pelan biar rotonya tidak pecah. Aduk pelan-pelan saja sambil ini ya merata. Kita tambahkan amisannya bosku ya, ini saya gunakan 1 sendok saja, 1 sendok amisannya. Kita haluskan dulu, kalau sudah halus kita campurkan ya bosku ya. Sekiranya sudah halus, campurkan ya bosku ya, aduk kembali hingga rata. Bosku ya, tinggal tambahkan pengerasnya, ini kinoi, ini selera bosku ya. Kalau saya biasanya menggunakan 2 bungkus kinoi yang tawar. Oke bosku ya, untuk yang terakhir kita menggunakan esen ini ya, esen aroma durian, produk dari Juara, esen Juara premium ya. Kita gunakan 4 tetes saja, 1 2 3 4. Oke bosku ya, ini sudah jadi, tinggal digas. Kita tes lembekannya ya, ini selera bosku ya. Seperti biasa, masukkan kantong plastik. Oke ya, sahabat angler, sahabat subscriber dimanapun berada, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support sampai saat ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol notifikasi, nyalakan ya, biar ada video terbarunya bisa. Oke bosku ya, ini umpannya sudah jadi, kita langsung dicoba nih bosku ya. Oke ya, paling tidak umpan ini bisa buat referensi, sedikitnya buat referensi ya. Lanjut guys, terima kasih. Ini bosku ya, supportnya support kanal. Kedalamannya kurang lebih 7 meter di tengah-tengahnya. Pinggirnya kurang lebih 1 meter setengah. Wow, 14. Sudah habis ini, Pak. Sudah habis. Set,
hari. Ngumpul, ayo.